بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah solat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, jamaah Masjid Al-Husna rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab tafsir Juz Amma, dan kita masih dalam tafsir Suratul Fajr, di mana kita telah bacakan sampai pada ayat yang ke-20, dan pada malam hari ini kita akan masuk di ayat yang ke-21, 22 dan 23, yang mana pada ayat-ayat ini bercerita tentang kedahsyatan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yauma idin bi jahannam yauma idhi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang maha dahsyat. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu telah datang sedangkan malaikat bersaf-saf. Wajia yauma idzim bi jahannam, dan pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadakkarul insan, pada hari itu barulah manusia sadar. Wa anna lahu dzikra, namun apa gunanya kesadaran pada hari itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita terangkan bahwa ayat-ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan berbagai peringatan terhadap manusia akan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu, yang hendaknya kita ambil pelajaran darinya. Akan tetapi sebahagian manusia tidak cukup kalau hanya sekedar diingatkan dengan kebinasaan umat-umat terdahulu, butuh diberikan peringatan yang lebih keras lagi, yang lebih tegas lagi. Dan tidak ada peringatan yang lebih besar melebihi peringatan tentang datangnya hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalla, sekali-kali tidak. Dalam penafsiran sebagian ulama, kalla ditafsirkan dengan sungguh, betul-betul,
hari kiamat itu akan tiba. Sebagai bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain sebagai bentuk pengingkaran akan ulah sebagian manusia yang mendustakan hari kiamat, sehingga mereka tidak beramal dan tidak mempersiapkan bekal untuk datangnya hari itu. Mereka pun lalai dalam kehidupan dunia, sehingga mereka melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka Allah datangkan ayat ini, idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang maha dahsyat, apabila bumi dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Ayat ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat kuat. Dan juga mirip dengan ayat di surat Al-Hajj, juga ayat yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kengerian hari kiamat itu dengan goncangan yang maha dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat dahsyat. Yauma tarawunaha, hari yang kalian melihat pada hari itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, setiap wanita-wanita yang menyusui anaknya akan lalai dari anak yang disusuinya. Wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap wanita yang hamil akan menggugurkan janinnya karena saking kagetnya dengan hari itu. Wa tarannasa sukara, engkau melihat manusia ketika itu dalam keadaan mabuk. Wa mahum bisukara, padahal tidaklah mereka mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh para ulama kejadian ini adalah tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala di tiupan yang pertama. Para ulama menyebutkan malaikat Israfil nanti meniup sangkakala dengan tiga kali tiupan. Tiupan pertama disebut dengan nafkhatul faza, tiupan yang mengagetkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Maka ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, tiupan yang pertama. Maka dengan tiupan yang pertama ini membuat kaget seluruh manusia, karena suara yang menggema yang sangat besar. Di saat itulah wanita-wanita yang hamil menjadi gugur kandungannya, tidak peduli lagi dengan anaknya. Bahkan anak-anak kecil tumbuh ubannya karena kengerian pada hari itu. Tiupan yang mengagetkan. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan kematian. Dan tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, tiupan yang kedua. Fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa ayyasha Allah. Maka matilah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah, tiupan kematian. Thumma nufikha fihi ukhra, lalu ditiup lagi tiupan berikutnya. Inilah tiupan yang ketiga. Tiupan yang ketiga untuk apa? Ketika ditiup tiupan yang ketiga, maka bangkitlah seluruh manusia dari dalam kubur-kubur mereka.
Inilah tiupan kebangkitan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tiupan pertama, tiupan yang mengagetkan seluruh makhluk pada waktu itu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala porak-porandakan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi Allah Subhanahu wa taala bergoncang. Allah jadikan dia bergoyang, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang maha dahsyat. Maka terjadilah gempa yang sangat hebat. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dihitung dengan skala Richter, Pak. Kalau mungkin gempa bumi yang ada di dunia sekarang ini masih bisa dihitung 7 skala Richter, 8 skala Richter, atau yang pernah terjadi yang paling besarnya 9 skala Richter, itu sudah luar biasa sudah. Tapi goncangan pada hari kiamat tidak bisa lagi terhitung dengan skala Richter itu lagi, karena goncangan yang maha dahsyat dan terjadi di seluruh permukaan bumi, tidak ada yang selamat ketika itu. Inilah maksud dari firman Allah ini. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang maha dahsyat. Makanya Allah ulang dakkan dakka. Sebagian ulama menafsirkan yakni pada waktu itu yang tinggi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi Allah Subhanahu wa taala menjadi rata pada waktu itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak ada satupun yang ada di permukaan bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan rata. Bumi yang tadinya tenang, Allah Subhanahu wa taala buat menjadi datar, menjadi rata. Dan ini persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, la tara fiha iwajan wala amta. Pada waktu itu engkau tidak lagi melihat bumi, tidak lagi melihat sesuatu yang rendah, dan tidak ada pula sesuatu yang tinggi, karena semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaikan sesuatu yang ya benda, Pak, kemudian ditarik supaya tambah lebar, ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi seperti itu? Jadi dijelaskan oleh para ulama, bumi yang tadinya bulat kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga datar semuanya. Ini makna dari ayat ini, wa idal ardu muddat. Dan apabila bumi diratakan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tarik, ya, sehingga ketika itu naam bumi Allah Subhanahu wa taala menjadi luas, Allah ganti dengan bumi yang lain. Inilah makna dari firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari tatkala Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dengan bumi yang lain. Sebab bumi yang tadinya bulat diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarik, ya. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala dekatkan matahari, naam, seluruhnya rata. Seluruhnya rata. Semuanya kena. Pada waktu itu di padang mahsyar, tatkala Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia dari awal hingga akhirnya. Sehingga jangan ada yang berpikir, oh mungkin di belahan bumi yang lain tidak kena sinar matahari lagi. Oh enggak. Karena bumi sudah diratakan oleh Allah. Sehingga semua tempat di muka bumi rata dengan panasnya api tatkala itu. Panasnya matahari tatkala itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, tentunya ini berefek pada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Nah, seluruh benda-benda yang ada di permukaan bumi seperti gunung, bangunan-bangunan yang tinggi, lautan-lautan, pepohonan, ini pun berdampak
karena bumi telah digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat dahsyat. Makanya apa yang terjadi pada gunung Allah Subhanahu wa taala? Diceritakan gunung itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Iya. Bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung, faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu akan menghancurkan gunung pada hari kiamat dengan sehancur-hancurnya. Fanadaruha qa'an safsafa, sehingga engkau melihat ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut menjadi rata, datar, sama sekali tidak ada yang tinggi lagi. Karena semuanya telah dihancurkan oleh Allah, bagaikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala gunung itu, sehingga kita tidak melihat gunung itu tinggi lagi. Kemudian kata Allah, la tara fiha iwajan wala amta. Engkau tidak melihat ada tempat-tempat yang rendah dan ada tempat-tempat yang tinggi. Ini dalam surat Thaha mulai dari ayat 105 sampai 107. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa taqunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung tatkala itu bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan, kata Allah, bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenapa gunung seperti ini ya, bumi seperti itu? Sebab telah terjadi perubahan yang hebat di langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi permukaan bumi seperti itu karena dampak dari apa yang ada di atas langit. Apa yang terjadi di atas langit? Allah gambarkan di surat Al-Infitar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza samaa'un fatarat." Apabila langit terbelah. "Wa idzal kawaakibun tatharat." Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idal biharu fujjirat, dan apabila lautan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar. Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan tahu apa yang telah dia kerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Perhatikan dalam ayat yang mulia ini bagaimana langit dibelah oleh Allah. Bintang-bintang yang kita lihat indah sekarang berjatuhan dan berserakan ya. Kemudian lautan itu meluap sehingga menimbulkan gelombang yang maha dahsyat. Kuburan-kuburan dibongkar. Maka tatkala itulah barulah manusia sadar, barulah manusia tahu apa yang dia amalkan dan apa yang telah dia lalaikan. Ini makhluk langit. Terus bagaimana dengan matahari? Allah sebutkan dalam surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza syamsu quwirat." Apabila matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, matahari Pak, digulung oleh Allah. Nah, itu sudah bagaimana caranya menggambarkan itu? Matahari yang besar seperti itu digulung oleh Allah pada hari kiamat. "Wa idzan nujumu kadarat." Dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedahsyatan ya pada hari tersebut, pada hari yang sangat mengerikan itu. Ya, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, manusia jangankan yang seperti itu, sedikit saja bumi ini bergoyang sudah kalang kabut takutnya mereka. Nah, bagaimana kalau keadaan seperti itu kita dapatkan? Tapi bersyukurlah para jamaah sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kaum muslimin tidak akan mendapati hari itu. Kaum muslimin tidak akan mendapati hari yang mengerikan itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebutkan bahwa sebelum kejadian itu, sebelum kejadian kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin yang sangat lembut. Yang angin ini tidaklah menimpa orang yang beriman walaupun imannya sebesar biji sawi, kecuali dia akan meninggal.
Sehingga yang tersisa di muka bumi tatkala itu adalah manusia-manusia yang paling jahat. Nah, pada merekalah tegak hari kiamat itu, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tidak akan tegak itu kiamat kecuali terhadap manusia yang paling buruk keadaannya. Orang yang beriman sudah tidak ada. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya dari sini kita bisa pahami bahwa sepanjang masih ada kaum muslimin, maka tidak mungkin terjadi kiamat. Sebab Rasulullah yang bilang, sebelum terjadi kiamat akan Allah utus angin yang sangat lembut itu sehingga mewafatkan seluruh kaum muslimin, seluruh orang yang beriman, walaupun imannya cuma seberat biji sawi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Akan tetapi yang belum kita bisa pastikan, apakah kita bisa mempertahankan iman ini sampai kita mati. Ini yang belum kita tahu. Karena yang namanya hati manusia itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita senantiasa memohon supaya dikokohkan hati kita di atas keimanan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku berada di atas agamamu. Ini doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dikokohkan tetap di atas Islam dan iman sampai akhir hayat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluknya seperti itu pada hari kiamat. Dan bumi telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Kemudian pada waktu itu manusia meninggal seluruhnya, dan setelahnya mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Tatkala manusia bangkit dari kuburnya, manusia bertanya-tanya, malaha, ada apa ini? Mengapa kita di sini? Kebingungan manusia pada waktu itu. Nah, ini juga persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Az-Zalzalah itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan ingatlah tatkala bumi mengeluarkan segala beban-beban berat yang dikandung di dalamnya. Ulama mengatakan ada dua penafsiran terkait dengan ayat ini. Beban-beban berat yang terkandung di bumi bisa jadi maknanya perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di dalam bumi, keluar seluruhnya, emasnya, logamnya, ya, tembaganya, uraniumnya, semuanya keluar perbendaharaan itu. Dan sebagian menafsirkan wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya, maksudnya mayat-mayat yang terkubur di dalamnya keluar semuanya. Wa qala al insanu malaha, barulah ketika itu manusia mengatakan, ada apa dengan bumi kita ini? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi mengabarkan, menceritakan terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhannya kepadanya. Bi anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu lah yang telah memerintahkan hal tersebut kepada dirinya. Yauma idhi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, pada hari itu ya akan ditampakkan seluruh apa yang ada pada manusia, dan mereka dikumpulkan oleh Allah berkelompok-kelompok. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang telah mereka kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal kejelekan walaupun seberat biji sawi, maka dia pun akan melihat balasannya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kejadian ini, maka di sanalah Allah Subhanahu wa taala memulai persidangannya. Allah Subhanahu wa taala tatkala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, Allah kumpulkan mereka dalam waktu yang sangat lama.
yang kata Allah dalam Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah, dalam satu hari yang kadarnya sama dengan 1000 tahun. Penantian yang sangat lama, barulah datang setelahnya keputusan Allah. Nah, itu ayat yang ke-22. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat Allah bersaf-saf ketika itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala datang pada hari itu, dan kedatangan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kemuliaan Allah. Allah datang dengan sendirinya. Ini bukan perintahnya, bukan keputusannya, tapi Allah yang datang pada waktu itu. Dan tentunya kita tidak bisa membayangkan, menggambarkan bagaimana kedatangan Allah pada waktu itu. Di dalam Quran disebutkan bahwa Tuhanmu datang dan para malaikat bersop-sop, berbaris-baris tatkala itu. Untuk apa Allah datang? Li faslil qada. Allah datang dalam rangka untuk memulai persidangan di antara makhluknya tatkala itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum ini, kejadian yang dimaklumi bersama, bagaimana matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejarak 1 mil. Nah, sejarak 1 mil ini ulama beda pendapat, Pak. Ada yang mengatakan jarak 1 mil, ya 1 mil yang jarak yang kita ketahui bersama sekitar 1,6 kilometer. Ya. Itu jarak 1 mil matahari didekatkan seperti itu. Ada juga yang mengatakan jarak matahari 1 mil itu, ya, ya ini maksudnya sejarak kayu yang dipakai orang bercelak di atas kepala. Sangat dekat itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka disebutkan manusia dalam keadaan, ya, mereka tidak tahu apa keputusan mereka, ya, penantian-penantian yang mereka pun tidak paham dan tidak mengerti dan tidak tahu apa keputusan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap saya. Sehingga manusia, para jamaah sekalian, pada waktu itu tersiksa fisik dan batinnya. Fisiknya tersiksa dengan matahari yang didekatkan itu, batinnya tersiksa. Kenapa? Karena penantian yang tidak jelas, ya kan? Karena dia tidak tahu apakah saya masuk surga atau masuk neraka. Ini tersiksa fisik dan batinnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, namun bergembiralah pada waktu itu, ya, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, kata Rasulullah, tidak berpakaian, bahkan belum dikhitan, ya, tidak membawa apa-apa. Pada waktu itu ada manusia-manusia yang diberikan teduhan oleh Allah di bawah arsnya, hari yang tiada teduhan kecuali teduhannya Allah. Ada 7 golongan disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, imamun adil, seorang imam yang adil. Wasyabun nasya fi ibadatillah, yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu muallakun bil masajid, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, warajulani tahaba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih, dua orang yang saling cinta mencintai, ya, bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah, seseorang yang dia, ya, dipanggil oleh wanita yang cantik lagi memiliki kedudukan untuk berbuat maksiat, tapi dia mampu mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam bersedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, seorang yang berzikir kepada Allah, saking khusyuknya dia dalam berzikir, maka berlinanglah kedua air matanya. Ini 7 golongan yang kelak akan dinaungi pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, manusia dalam keadaan susah ketika itu, ya, mereka menanti dengan penantian yang sangat lama, sehingga pada akhirnya mereka pun datang kepada para nabi dan para rasul. Mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam mereka datangi,
Nabi Adam beruzur, tidak mampu memberikan syafaat. Karena Nabi Adam ketika itu ingat dosanya, Pak. Nabi Adam ingat dosanya karena mendekati buah yang terlarang. Padahal Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran itu, betul beliau melakukan pelanggaran dan berdosa, tapi beliau telah bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Nabi Adam. Tapi Nabi Adam masih takut kepada Allah. Aku tidak mampu untuk memberikannya. Datanglah kepada Nuh alaihissalam. Datanglah manusia kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga beruzur, tidak mampu. Beliau juga teringat akan dosanya yang sudah diampuni oleh Allah padahal. Tapi saking takutnya Nabi Nuh alaihissalam, maka dia arihkan kepada yang lain. Datanglah kalian kepada Nabi Musa. Datanglah manusia kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun demikian, tidak mampu. Datanglah manusia kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun demikian, tidak mampu. Sampai akhirnya Nabi Isa mengalihkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kamu kepada Muhammad, karena dia adalah Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin. Dia adalah pimpinannya para rasul, dia adalah penutup para nabi. Maka datanglah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diminta untuk memberi syafaat dan Nabi mengatakan ana laha. Memang saya yang bisa memberikannya. Tapi Nabi tidak langsung memberikan. Nabi datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan, Nabi pun datang kepada Allah. Fayakhurru sajidan tahtal arsh. Kemudian Nabi SAW pun sujud di bawah arsnya Allah. Fayahmadu rabbahu bimahamid ilmihi allamahu iyaha rabbuhu. Kata disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi kita ketika sujud di bawah arsnya Allah, beliau memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi kita, ya Muhammad irfa ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu. Wa kul yusma, katakanlah engkau akan didengar. Wasal tu'tah, mintalah kau akan diberi. Wasfa' tusyafa', berilah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah dan juga datang dari hadis Anas bin Malik yang dikenal dengan hadisus syafaat, hadis pemberian syafaat. Nah, inilah yang kita harapkan agar kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah maqamam mahmuda yang Allah berikan kepada beliau, yang difirmankan di dalam Al-Quran, wa asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dan semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke dalam maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda yaitu kedudukan yang tertinggi, yaitu Rasulullah SAW diberikan oleh Allah syafa'atul uzma, syafa'at yang paling besar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam izin untuk memberikan syafaat, dan disitulah Allah subhanahu wa ta'ala memulai hisab perhitungan amal manusia. Ya, apa yang terjadi? Nah, ini seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang ke-22 ini. Datanglah Tuhanmu dan malaikat bersab-sab. Datanglah Allah subhanahu wa ta'ala wal malaku. Malak itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu isim mufrad, dia satu malaikat. Tetapi di sini malaikat di sini ada alnya. Nah, al di sini dalam bahasa Arab al jinsiyah namanya. Jadi bukan satu malaikat. Tidak mungkin satu malaikat bersab-sab. Kalau dikatakan bersab-sab berarti banyak malaikat itu. Nah, ini saya ingatkan di sini karena ada juga sebagian orang, ya. Ya, sebagian orang pernah apa namanya sampai berani mengatakan Quran itu bukan bahasa Arab katanya. Loh, kenapa bisa begitu? Nah, ini wal malaku sofan sofa, harusnya kan malaika, harusnya dalam bentuk plural dia, jamak. Kenapa dalam bentuk mufrad? Nah, ini karena belajar bahasa Arab setengah-setengah. Kalau dia paham bahasa Arab, wal malak, al malak di situ, al di situ al jinsiyah namanya. Sehingga memberikan makna keumuman, bukan satu malaikat saja, tapi seluruh malaikat bersab-sab. Memang disebutkan dalam bentuk tunggal, malak mufrad, malaikah itu jamak itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah,
Maka malaikat bersof-sof. Hari itu adalah hari yang dipersaksikan oleh malaikat. Bukan hanya malaikat, seluruh manusia, seluruh jin, bahkan hewan-hewan pun ada. Hewan-hewan pun ada. Naam. Hewan-hewan pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya di dalam Al-Qur'an, wa idal wuhushu husyirat. Apabila binatang-binatang liar dikumpulkan oleh Allah, menunjukkan bahwa binatang ini yang mati itu pun akan dibangkitkan oleh Allah. Tapi bedanya dengan manusia, kalau binatang, Allah akan tegakkan kisos di antara mereka, perhitungan. Ada tertindak kezaliman akan dibalas. Tetapi setelah itu Allah berfirman kepada hewan-hewan ini, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Karena tidak ada surga untuk hewan dan tidak ada neraka untuk hewan. Ini jamaah sekalian, Allah jadikan mereka tanah. Ketika melihat binatang jadi tanah, ada yang cemburu, Pak. Orang kafir cemburu. Iri dia melihat apa? Iri dia melihat hewan yang dijadikan oleh Allah tanah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran menceritakan keadaan orang kafir. Ya laitani kuntu turaba, kata orang kafir, duhai sekiranya aku juga menjadi tanah. Karena dia sudah tahu akibat akhir dari kesudahannya pasti akan masuk neraka. Subhanallah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala marah dengan semarah-marahnya sehingga membuat manusia-manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, para nabi dan para rasul pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala itu. Ini para jamaah sekalian. Nah, lebih mengerikan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-23. Apa ayat yang ke-23? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, akan didatangkan neraka jahannam. Pada hari itu, kata Allah, manusia pun menjadi sadar. Tapi apalah guna kesadaran pada hari itu? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa neraka akan didatangkan pada hari itu. Bagaimana cara mendatangkan neraka itu, Pak? Nah, ini sudah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal neraka itu bukan tempat yang kecil ya. Tempat yang besar itu. Nah, mau tahu besarnya neraka itu bagaimana? Disebutkan di dalam hadis, Pak, ya. Orang-orang yang menghuni neraka itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adamu alaihi salam. Manusia yang pertama akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat, siapa dia? Nabiullah Adam alaihi salam, bapaknya seluruh manusia, nenek moyangnya seluruh manusia, dipanggil oleh Allah. Fatara'ahu dzurriyyatuh, maka seluruh keturunan-keturunan Adam melihat Nabi Adam alaihi salam. Disitulah baru kita tahu, oh ini rupanya Nabi Adam alaihi salam. Di situ baru manusia melihat nenek moyang mereka, yaitu Nabiullah Adam. Kemudian Allah berfirman, dan Allah memang katakan, hada abukum Adam alaihi salam, inilah bapak nenek moyangnya kalian, wahai seluruh manusia. Kemudian Nabi Adam mengatakan, labbaika wa sa'daik, aku sambut seruanmu ya Allah, dan aku berbahagia menyambut seruanmu. Allah berfirman kepada Nabi Adam. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Ini Pak, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Allah, akhrij ba'tha jahannam min dzurriyyatik. Wahai Adam, keluarkanlah dari keturunan-keturunanmu yang akan menjadi penghuni neraka jahannam. Ini di hadapan seluruh manusia, Pak. Dikatakan seperti itu. Betapa takutnya manusia ketika itu. Sebab Allah yang perintahkan, wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu ini orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahannam. Lihat, ketika diperintahkan seperti itu, Nabi Adam berkata, faqala Adam, ya Rabbi, kam ukhrij. Wahai Tuhanku, berapa yang aku harus ambil dari keturunanku ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam? Lihat, Pak, yang setelahnya ini membuat bulu kuduk kita merinding, Pak.
Apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam? Akhrij min kulli mi'atin tis'ah wa tis'in. Wahai Adam, keluarkan dari keturunanmu itu, ambil setiap 100 orang 99 masukkan ke dalam neraka. Ini para jamaah sekalian. Dalam sebagian riwayat, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'ah wa tis'in. Tiap 1000 ambil 999 masukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Apa anda takutnya manusia ketika itu, Pak? Nah, tiap 1000 yang masuk surga cuma satu. 999 masuk ke dalam neraka. Ulama mengkompromikan dua hadis ini. Kan yang satu mengatakan 100, tiap 199 yang masuk neraka. Sementara kalau dalam hadis yang berikutnya, tiap 1000 diambil 999. Ulama mengatakan maksudnya yang 100 diambil 99 masuk neraka, inilah umatul Islam. Sementara yang 1000 tadi diambil 999 masuk neraka, ini umat-umat sebelum umat Islam. Umat-umat sebelum umat Islam. Tetapi berbahagialah umat Islam, Pak. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, maksudnya dari umat Islam 99 masuk ke dalam neraka. Dari umatul Islam, jadi umat Islam itu kan umat yang datang setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Walaupun mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, kita yang datang setelah ini kan maksudnya umat Nabi Muhammad. Walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Yang beriman umatul Islam. Yang tidak beriman masih tergolong umat beliau, tapi umat yang kafir kepada Allah. Ini para jamaah sekalian. Kemudian digabung lagi dengan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga ada sebagian ulama mengatakan 99 ini dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Nah, kalau seperti ini melegakan kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, maka disebutkan di dalam hadis ini kejadian seperti itu. Kemudian ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan neraka itu sangat luas. Ini kan bukan dari manusia sekarang, tapi dari awal manusia yang Allah ciptakan pertama kali sampai akhir manusia. Nah, anda tahu berapa miliar, berapa triliun itu manusia tatkala itu. Nah, ini kita ingin menggambarkan betapa luasnya neraka itu, Pak. Betapa luasnya itu neraka. Karena penghuninya terlalu banyak. Tiap 1999, tiap 199 yang masuk neraka. Betapa luasnya itu neraka. Nah, sampai disebutkan dalam Quran di surat Qaf, ya. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang neraka, yauma naqulu li jahannam halim talat wa taqul hal mim mazid. Hari tatkala kami berkata kepada neraka jahannam, wahai jahannam, apakah kau sudah penuh? Maka neraka jahannam pak berkata, hal mim mazid, adakah masih tambahan? Kata neraka jahannam. Itu dalam surat Qaf. Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dalamnya neraka jahannam itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau diceritakan oleh Abu Hurairah, ketika kami berjalan-jalan bersama Nabi, idzami'a wajabah. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, kami mendengarkan ada suatu benda yang jatuh sehingga membuat kami kaget ketika itu. Nabi langsung berkata kepada sahabat, tadaruna ma hadza? Wahai para sahabatku, tahukah kalian suara apa tadi itu? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah, hada hajarun, itu adalah batu, rumia bihi finnar, yang dilemparkan ke dalam neraka, mundu sabaina kharifa, semenjak 70 tahun lamanya, fahuwa yahwi finnari al-an hatantaha ila qariha, baru sekarang menyampai dasarnya, sampai ke dasarnya. Dari 70.000 pak, apa? Dari 70 tahun dilemparkan batu itu baru sampai dalamnya neraka itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah,
Kalau begini neraka, ya, yang luasnya, lebarnya, dalamnya seperti itu, bagaimana bisa didatangkan pada hari kiamat itu? Kan dikatakan dalam Quran, waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu kata Allah, neraka jahannam didatangkan oleh Allah. Bagaimana caranya didatangkan? Ini dijelaskan dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud berkata, hadis ini mauquf tapi punya hukum marfu kepada Nabi. Yu'ta bi jahannam, akan didatangkan neraka jahannam. Lihat caranya Allah menarik neraka jahannam itu. Yauma idin, pada hari itu, pada hari kiamat, laha sab'una alfazimam, neraka jahannam ketika itu punya 70,000 tali kendali. Ma'akulli zimamin sab'una alfamalakin yajurrunaha, pada setiap tali kendali ada 70,000 malaikat di situ. Jadi neraka jahannam punya 70 tali kendali. Kemudian tiap tali kendali dipegang oleh 70,000 malaikat. Berarti berapa malaikat itu, Pak? 70,000 kali 70,000. 4.900.000.000. Malaikat yang menarik neraka jahannam ini. Nah, ini bukan siapa-siapa, malaikat, Pak. Kalau manusia saja yang menarik, jumlahnya segitu kan sudah luar biasa kan? Nah, sementara malaikat kekuatannya melebihi kekuatan manusia, melebihi kekuatan jin. Dan kita tidak tahu berapa besarnya malaikat itu. Berapa besarnya malaikat itu. Menarik api neraka ini. Inilah maksud dalam ayat ini. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Pada hari itu didatangkanlah neraka jahannam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaAllah ta'ala akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang terkait dengan neraka jahannam ini, bagaimana kengeriannya. Bi'idnillahi ta'ala akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.